Anda pecinta Pokemon dan ingin menambah koleksi? Bisa datang ke Pokemon Play Lab di Tunjungan Plaza, Surabaya. Selain bisa dapat berburu berbagai pernak-pernik Pokemon yang menarik seperti kartu, boneka, peralatan sekolah, dan kaos. Pengunjung juga bisa berfoto dan berjoget dengan tokoh Pikachu yang lucu dan mengemaskan. Parade Pikachu berkeliling mall dan menyapa anak-anak ini menandai dibukanya Pokemon Play Lab di Tunjungan Plaza, Surabaya. Anak-anak berjoget dengan Pikachu yang lucu dan mengemaskan ini hingga jadi hiburan tersendiri. Puas berjoget dan berfoto dengan Pikachu, para kolektor Pokemon berburu di toko yang menjual beragam koleksi Pokemon. Mulai dari boneka Pikachu berbaju batik, peralatan sekolah seperti tas, kotak pensil, kaos hingga kartu serial Pokemon. Tidak hanya anak-anak pengunjung Pokemon Play Lab ini, juga ada remaja yang menggemari Pokemon. Ia datang ke tempat ini selain untuk melihat boneka Pikachu, juga ingin bernostalgia dengan tontonan kartun saat masa kecil. Dapat undangan dan kebetulan senang banget pas dengar kalau Pokemon ini mau adain buka Play Lab di Tunjungan Plaza. Kalau aku suka karakternya Pikachu sama Eevee. Aku dulu juga main gamenya di Game Boy, Pokemon Go. Pokoknya semua gamenya sebagai anak 2000 pasti ngerti lah dulu pas gejar-gejarnya game Pokemon ya. Lengkap banget di sini, ada sepatu, mainan, Lego, boneka. Pokoknya surganya buat kalian pecinta Pokemon. Siaka, bisa diceritain nggak hari ini tadi lihat-lihat apa? Seneng nggak ada pameran Pokemon? Seneng. Lihat apa aja tadi di sini? Kita kartu, terus ada baju, terus maskot kecil. Kalau Siaka suka karakter apa nih? Karakter dari Siaka. Kenapa kok suka Pokemon? Ya soalnya karakternya Christina Lim, General Manager AKG Entertainment mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen untuk membawa kegembiraan kepada para pecinta Pokemon di Indonesia. Ya Bu, bisa dijelaskan Pokemon Lab di TP ini seperti apa sih? Yang disediakan di sini apa aja? Oh, yang disediakan di sini semua aktivitasnya ada learn and play untuk belajar gimana main Pokemon TCG, trading card-nya. Dan juga ada untuk anak kecilnya mainnya Coach's Corner, ada bisa mewarnai coloring paper itu, tapi itu ada semuanya Pokemon karakternya. Jadi ada corner-nya untuk nonton juga animenya. Jadi ya itu yang sebenarnya kita sediain semua tempatnya untuk orang yang lebih banyak hangout di tempatnya, hangout di Playlight sendiri, selain daripada beli merchandise aja sih. Dibuka mulai kapan sampai kapan? Dari tanggal 5 Juli sampai 8 September. Ya. Pemegang lisensi utama barang Pokemon di Indonesia, AKG Entertainment bersama The Pokemon Company membuka Pokemon Play Lab di Surabaya mulai Jumat 5 Juli sampai 8 September 2024. Setelah sebelumnya digelar di Jakarta. Pokemon Play Lab merupakan toko terlengkap bertema Pokemon yang menyajikan beragam pernak-pernik Pokemon. Mulai dari produk aparel, teknologi, kartu game seri, hingga boneka Pikachu. Boom, boom, boom.
Kabupaten Surabaya, Slamet Riyadi, Arek TV melaporkan.